support Pati Merpati Boy ya. Subscribe, like, comment, and share. Tekan loncengnya ya, karena semua itu gratis. Joske! Pagi teman-teman, kembali lagi di Rahman Family. Ternyata satu burung mati teman-teman, karena induknya nggak pulang lagi. Tadi udah Umi keluarin nih. Nah, ini dia. Ini dia anaknya. Ini dia anaknya udah mau dikeluarin. Mau diloloh nih. Kita panggil Fatih ya. Biasa. Fatih! Fatih! Papa! Ini kasih ke Ardi. Apaan ini, Mi? Ini kasih ke Ardi. Apa ini, Mi? Kasian. Apa ini? Apa, Mi? Tuh. Anak burungnya tinggal satu. Teman-teman, yang satu ya udah busuk ternyata. Karena ibunya gak pulang-pulang udah 2 hari ya induknya. Mas, yang satu masih selamat, Ti. Ayo, Ti, kita kasih ke Ardi. Ardi bisa ngelolohnya katanya nih. Umi udah siapin nih. Ada beras yang udah dihancurin, nasi yang udah dihancurin biar empuk, nanti disuapin ke dia. Ayo, Ti, bawa ke Ardi. Mana? Yang satu udah jadi bangkai, Ti, tuh. Tuh, kasihan ya, kemana sih ibunya, Ti? Yang mana ibunya? Tadi mau Fatih lihat di situ lagi nangkring tadi. Mana? Ayo coba kita cari. Ayo coba ke sana. Ayo kita cari. Besoknya jangan ya, Mi. Iya, untung Fatih punya besek kecil ya, Ti. Iya. Mi, sayapnya bagus. Jangan, jangan. Ayo, coba lihat. Mi. Coba lihat. Tuh, Fatih mau ke Ardi tuh, mau ngasihin anak burungnya. Yo teman-teman, kita ikutin Ardi ya. Nih kita lanjut. Kita lanjut lagi teman-teman. Fatih mau ngasih ke Ardi ya, biar diloloh. Itu dikasih makanan apa itu? Ini. Apa itu maksudnya? Itu, nah, itu apa sih? Beras udah dihancurin. Oh, beras udah dihancurin. Ini mau dititipin ke Ardi biar diloloh ya. Tapi besoknya jangan ya, Bi. Besoknya jangan. Nanti dia gimana tinggalnya kalau nggak ada besek? Itu nanti tadi diloloh sama merpatinya Ardi. Oh, gitu. Ini teman-teman. Ya tuh, ya ampun, lucu sih. Teman-teman, yang satu lagi udah busuk. Oh, mati deh. Pasti. Gimana nanti? Oke, yuk teman-teman kita ikutin Fatih ya. Fatih mau ke rumah Ardi. Ini lucu nih. Ya, teman-teman tadi kayak ada tepi. Di mana, Ti? Tadi. Coba yuk kita cari teman-teman yuk. Ayo, Ti. Ya, ada apa, Ti? Mana enggak ada? Yuk coba yuk. Batu bata apaan tuh? Wah, ada bayangan apa tuh bata teman-teman? Yuk, kita turunin yuk. Apaan tuh? Apaan tuh? Mau ngintip-ngintip, Ti. Teman-teman, nih Fatih nih mau ngeliat siapa ya. Halo. Woi, ada Teh Fitri, ngapain nyongkok ke situ? Mau ke mana Teh Fitri? Oh, baru. Yuk kita ke Ardi yuk. Halo, Ardi. Tuh, Fatih dah seneng banget nih ke rumah Ardi nih. Minta dijagain sih piknya biar sehat gitu ya. Iya. Oh, teman-teman. Mama tuh Merpati lagi ngerap. Iya, yuk. Teman-teman. Kita lihat nih Fatih nih. Sampai deh di rumah Ardi teman-teman. Ardi. Tuh Ardi. Di piara nih mau nggak di? Diloloh di. Piik. Tuh dia pada mati di. Taruh di atas di. Kasih makanan. Susah yang kayak gini mah. Mati ya takutnya ya. Iya. Induknya hilang pak, dua-duanya hilang. Piik Merpati. Cuman nggak tahu cara ngelolohnya gimana. Ada pakai suntikan mas. Oh suntik. Dikit ulang seret, langsung diminum ya. Langsung cepat penuh. Wah teman-teman gimana? Dikasih ini itu Nestle mas. Hah? Nestle. Nestle. Iya. Kayak baik. Waduh, kasih Nestle. Oh nanti teman-teman. Seminggu langsung besar. Oh gitu. Pakai suntikan seret. Beli suntikan dulu. Iya. Langsung penuh. Gitu. Tih, beli suntikan, beli susu Nestle kayak bayi, lalu suntikin. Ke jarumnya yang agak gede. Oh. Juga. Oh gitu ketawa caranya tih ngelolohnya gitu. Satunya mati. Jangan kasihan tuh. Kok merah? Ya, mau liatin. Baru ini baru seminggu ada kali, Pak. Kayaknya warna coklat apa ya? Iya, heeh. Emang itunya coklat jantannya.
Nih, warna hitam nanti jadinya. Adia nawar 200.000, gimana mau dijual nggak jadinya? Tuh kalau mau dijual katanya, tapi om bilang kalau mau kirim ada ongkos kirimnya, kan nggak tahu dikirim kemana. Ada nawar 200.000 pak, mau dijual nggak? Ardi nanya di YouTube mau dibeli 200.000 katanya. Ardi. Abi, ada satu matanya yang kiri berdarah. Ini satu matanya yang kiri berdarah. Matanya berdarah. Aduh kasihan nih teman-teman ya. Kirimnya pakai ongkos kirim mungkin. Iya, dikirim. Kenapa? Tapi kalau tergantung daerahnya dikirim kemana. Tuh, lucu itu kan Fit. Nih masih kecil nih. Cuman aku diloloh. Tadi dikasih ini, emang bisa kasih ini. Beras gitu. Iya. Cuman dikasih makannya gimana? Tuh. Ardi yang tahu. Di, bisa bisa ini sampai gede nih. Ya, cuman enggak tahu cara nyaranya. Nanti kita beliin itu nanti suntikan, cari suntikan. Di itu Pak ya? Iya. Oh, di loloh tuh kayak gitu sih. Jadi nanti di mulutnya dikasih uang yang kecil yang ke depannya, Mas. Iya, iya. Pakai Nestle ya, tapi itu karet dapat. Karet. Tuh punya Ardi teman-teman berpatinya. Ini mau di loloh. Seminggu gede, Mas. Iya nih. Man-man kan lumayan lucu. Nih, ada kenangan-kenangan berpati terakhir berpati ini yang si coklat. Lucu. Tuh, teman-teman. Waduh, duh. Dek, beneran nih mau dijual nih. Nanti Om bilangin ini di grup nih, di YouTube. Wah, teman-teman, beneran loh Ardi mau jual 200.000. Kalau serius, silakan follow IG-nya Fatih, nanti chat di IG-nya Fatih. Kenapa gitu? Jam-jamnya? Hah? Atau ada enggak yang betina yang kan Ardi punya betina kan satu kan ya? Iya. Coba masukin biar dilolos sama yang ngomong mau enggak dia? Enggak mau. Enggak mau ya, karena bukan anaknya ya? Iya. Dapat. Mati dapat. Wah, ini yang betinanya yang enggak ada jantannya ya, yang hilang ya? Nah, insya Allah nanti hari ini atau besok nih udah datang benderanya, nanti kita ganti. Belum, masih di perjalanan Pak. Kita tunggu teman-teman. Nih lihat deh, jemur tuh. Lucu ya? Lucu loh teman-teman, biknya nih. Jangan lihat nanti. Lucu bi. Yuk kita beliin suntikannya dulu sama Nestle kata ayahnya Ardi tuh. Susah ditangkap. Si namanya siapa namanya nih? Anabel. Anabel jangan ditangkap tuh. Habis. Tuh dia ngeliat ya, si Anabel mau lihat nih. Yang ini tuh si Elsa. Itu Elsa namanya. Yang segiring. Yang segiring ya. Elsa masa. Di kanan ada mau. Yang mana? Ini. Oh iya. Coba di. Tapi nafsu nggak? Nggak. Pasti pacokin. Kasihan ya, malah kalau dipacokin mati nanti. Tuh, teman-teman kalau bukan. Lama kalau di sendiri lama ya, ya iya sih memang. Wah tambah kerjaan lagi nih pakai opuk nih, kasihan nih dalam. Di sini dijemur tuh biar nggak ini udah kering kulitnya, bagus sih jemur. Nanti kayak yang di rumah kering. Nah mati kan opuk tuh apa di itu papa tahu. Oh pur yang itu ya. Nah. Pasti tahu apa? Oh, makanan kayak ayam gitu. 5-12 pakai suntikan. Iya. Oke. Seminggu langsung bisa keluar itu bulu-bulu itunya. Oh, gitu. Opok ya, 5-12. Makanya enggak ngerti Fatih, cuman punya pik. Cuman masalahnya bikangnya yang betinanya udah hilang. Jangan, Di. Oh, nih, teman-teman. Kalau misalkan yang betinanya bisa itu ya bagus jina. Ya jina kanan dari kecil Pak ya, dari kecil kita tahu. Teman-teman kasihan ya. Titip ya Pak ya, nanti saya beliin Pak. 5-11 ya? 5-12. 5-12 sama suntikan ya? Iya. Ya tidak ya, udah kita titip. Yuk kita mau beli suntikan sama opok. 5-12. Mau main dulu. Katanya mau ikut. Yuk kita ke rumah. Enggak mau. Udah 5-12 sama suntikan kita cari teman-teman. Oke. Okay. Di titip ya, nanti abis cari ini yang suntikan sama. Sering makan yang itu mah yang masih kecil mah. Oh gitu. Sebentar langsung. Tapi seminggu udah sehat apa ya? Kasihan nih. Misalkan gak mati seminggu juga udah keluar. Udah keluar ya bulunya. Tuh udah siap bener. Titi jangan ti, kasihan ti. Dah, udah selesai ya. Nanti kita nyari dulu. Kita nyari dulu ti suntikan sama opok tadi 5-12.
Tih, tamat ke teman-teman dulu deh kalau gitu, Tih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.